ini hasil daripada 2 minggu kerjasama antar security dengan building management, tentunya komandonya dengan Pak Edo. Selama ini kita punya security dengan chip yang berlain-lain. Kali ini hasil daripada kerja security di bawah komando Pak Edo itu luar biasa. Pertama, miras kita buktikan sendiri tuntas. Prostitusi yang stay di sini hampir 100% tidak ada. Premanisme hilang untuk di Grand Center Point ya, untuk di Grand Center Point. Bukan di tempat Center Point. Di sini ada Grand Center Point, ada Center Point. Jadi kalau ada satu orang pun prostitusi yang stay di sini, boleh komplain dengan PT KSRS. Saya sebagai ketua bertanggung jawab untuk itu. Hari ini kita menyaksikan miras pemusnahannya untuk yang sekian kali. Dan ini juga bentuk kerjasama kita secara langsung atau tidak langsung dengan pihak Polres. Kita lakukan tentu melaksanakan program PT KSRS secara tuntas, ya, yaitu pertama jauhi narkoba, kedua premanisme, ketiga miras, prostitusi yang di stay sini 100% harus kita lenyapkan. Dari segi keamanan, ketertiban, kebersihan Anda cari sendiri di sini. Kalau ketemu puntung rokok di sini, satu saya bayar 1000. Apalagi di basement, di lingkungan Center P. Tapi kalau ketemu juga mungkin pernah sendiri tanggung jawab untuk bersihnya. Saya rasa enggak ada itu. Ya. Prostitusi online habis, miras juga kita lenyapkan. Siapapun yang membackingnya kita habisin. Ya, kita habisin. Karena ini adalah tanggung jawab moral kita dan tanggung jawab hukum kita. Ya. Inilah hasil daripada bentuk kerjasama. Salah satu ya, hasil bentuk kerjasama kita dengan pihak security yang ada saat ini. Untuk plastik ada 26 bungkus. Kalau untuk botol itu ada 20 bungkus, 20 botol. Jadi dari berbagai macam merek, jenis, dari anggur merah, Manson, dari soju, segala macam miras lah. Karena di sini miras memang sudah peraturan dari manajemen tidak boleh ataupun dilarang masuk ke Grand Center Point, apalagi masuk ke lobi dan sampai ke unit kan gitu. Dan kami sebagai dari security, karena perintah dari manajemen seperti itu, memang tidak boleh dan dilarang. Makanya kami ini hasil kami kerja. Kami selalu koordinasi sama manajemen, sama ketua, harus kami musnahkan. Karena takutnya yang di plastik memuai, Pak. Lobi itu. Kalau kami nggak tertibkan di lobi ya, akhirnya seperti prostitusi itu nyelonong-nyelonong aja masuk. Terus juga miras. Kalau plastik kan dia pakai tas, segala macam, pakai tentengan makanan. Tapi kami di sini selektif. Kami periksa dan ketat, miras memang dilarang masuk, sajam, senti, narkoba, anak di bawah umur pun tidak boleh masuk, dilarang. Harapan kami memang tidak ada lagi di sini. Ya, untuk semua tindak kriminal, kejahatan di Grand Center Point ini tidak ada lagi. Jadi memang kami pelan-pelan, karena ini juga macam-macam tamu yang datang kemari, dan tipikalnya juga beda-beda gitu, Pak. Siap.